Assalamualaikum Kakak Teka. Hari ini Bunda Tika akan menjelaskan tentang sentra persiapan. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga teman-teman dan ayah bunda semua diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Oh iya, hari ini hari apa ya? Ada yang tahu? Teman-teman, di sentra persiapan ini Bunda akan menjelaskan dulu untuk temanya ya. Tema untuk minggu ini yaitu diriku. Dan untuk subtemanya atau subtema yaitu identitasku. Ini adalah sebagai perempuan. Ada yang laki-laki juga. Kalau laki-laki ciri-cirinya gimana ya teman-teman? Untuk yang laki-laki itu biasanya dia memakai peci, pendek. Memakai jilbab kayak Bunda Tika ini. Untuk hari ini Bunda akan menjelaskan tentang bagaimana kita membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya rambutnya pendek ya, untuk perempuan biasanya rambutnya panjang. Nah, sebelum kita mengenal, kita nyanyi dulu ya. Bunda mau memperkenalkan nama Bunda yang ada di sekolah. Diikutin ya, boleh kalau nanti teman-teman memperkenalkan rumahnya, papa, kakak, adik, siapapun yang ada di rumah bisa diperkenalkan. Lagunya seperti ini. Namaku Bunda Tika, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Bunda Leni, ada yang namanya Bunda Rika, ada yang namanya Bunda Sanya, nyanyanya. Namaku Bunda Sanya, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Bunda Ana, ada yang namanya Bunda Sofi, ada yang namanya Bunda Ani, Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk kegiatan hari ini, yaitu menempel rambut laki-laki. Nah, ini gambarnya ya, atau gambar perempuan. Kemarin Bunda sudah memberikan lembaran seperti ini. Kalau yang perempuan mendapatkan gambar perempuan. Nah, kemarin yang anak perempuan mendapatkan gambar seperti ini ya. Jadi nanti kita memberikan rambut. Nah, kalau perempuan kan rambutnya panjang, jadi nanti rambutnya juga panjang ya. Terus yang anak laki-laki kemarin mendapatkan gambar seperti ini. Gambarnya senyum kayak Bunda. Jadi nanti teman-teman bisa memberikan rambut pendek buat laki-laki. Oke? Oh iya teman-teman, tapi kenapa ya gambar perempuannya sedih ya? Apa ya? Ada yang tahu? Nah, ini gambar anak perempuannya sedih karena dia tidak punya rambut. Jadi teman-teman nanti kasih rambut ya. Taman yang paling indah hanya di depan Bunda ini sudah ada taman yang paling indah hanya taman. Taman yaitu ini namanya warna. Ini warna apa ya teman-teman? Taman kami, taman yang paling indah, hanya 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 taman kami
Bunda mau membuat yang perempuan dulu ya. Kalau perempuan, rambutnya pendek atau panjang? Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa tetap memakai masker. Taman yang paling indah hanya taman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.